Halo sahabat Oto, lagi nih bareng Deas di sini di channel YouTube Oto Project. Kali ini kita akan bahas full aksesoris dari mobil Yaris Cross. Video ini dimulai, lebih baik kalian subscribe dulu nih sahabat Oto, biar kalian update terus dengan video-video terbaru dari Oto Project. Kita bahas dari eksterior dulu nih sahabat Oto. Terlihat jelas di sini ada dua aksesoris yang terpasang. Yang pertama yaitu adalah mirror cover. Mirror cover ini gunanya untuk melindungi bagian luar spion kalian, biar kalau misalnya ketabrak atau kegores gitu tuh yang lecet, biar ininya aja. Selain itu kegunaannya selain melindungi adalah estetik look nih, makin sangar terlihat, makin sporty. Nah di sini ada seperti sirip-sirip gitu tiga. Dan di bawah ini yang terlihat berjalan-jalan itu namanya adalah side mirror sequential. Ini biar mobil kalian tuh terlihat seperti European atau luxury car seperti Lexus dan lain-lainnya gitu ya sahabat Toto. Dan lanjut lagi kita ke bagian gagang pintu nih. Ada dua aksesoris juga yaitu door handle dan outer handle cover nih sahabat Toto. Fungsinya udah pasti jelas banget untuk melindungi gagang pintu kalian dari goresan tangan, aksesoris, kuku. Seperti contohnya ini, kayak gini nih. Kebanyakan kan di sini baret-baret. Nah, kalau pakai aksesoris ini terhindar dari baret dan pastinya aman. Bisa kalian lihat bagian ban ini kan biasanya mencekan lumpur-lumpur dan bikin bodi itu jadi kotor ya. Dengan adanya mud guard ini untuk Yaris Cross, itu bisa melindungi bodi mobil Yaris Cross kalian dari cipratan lumpur dan pentalan kerikil dari ban. Nah sahabat Toto, di bagian atas kita juga udah lengkapin aksesoris untuk mobil Yaris Cross adalah crossbar. Nih, crossbar ini crossbar khusus dari Oto Project, didesain khusus untuk Yaris Cross. Dan buat sahabat Toto jangan ragu lagi, karena desain dari crossbar ini sudah memikirkan ke aerodinamisan. Makanya tidak begitu mengganggu ke aerodinamisan mobil gitu sahabat Toto. Crossbar ini adalah aksesoris yang penting banget nih buat kalian para pencinta petualang sejati. Yang kalau kalian punya roofbook di rumah atau luggage rack, itu bisa buat di penumpang gitu ya. Penumpang di atas mobil kalian, jadi nggak langsung kena bodi mobil gitu. Dan crossbar ini sudah up to 75 kg nih sahabat Toto. Dan juga terdengar nih bahannya pastinya kokoh. Dan di bagian interior kita akan bahas ada dua aksesoris yang berdekatan nih sahabat Toto, yaitu panel tweeter di sebagian pintu ya, di dekat pilar A. Terus juga ada side fan AC nih sahabat Toto, di bagian kiri kanan juga udah ada. Dan ada dua pilihan warna yaitu carbon dan piano black. Di bagian pijakan kaki nih sahabat Toto, ada aksesoris untuk mengamankan bagian bodi mobil ini, cat ini, biar nggak kotor nih sahabat Toto. Ada yang namanya door seal plate. Nah, kita tuh punya beberapa aksesoris door seal plate untuk Yaris Cross. Ada dua desain nih sahabat Toto. Dua desain, yaitu ori design dan ori design big. Yang terlihat dan terpasang di sini adalah ori design. Dan juga ori design ini ada dua varian, yaitu with lamp dan no lamp. Begitu juga untuk yang ori design big. Nah, sama aja tuh sahabat Toto. Nih. Nah. Di bagian dalam nih sahabat Toto, di bagian interior ada panel shifter ini, yang tadinya tuh bagian ini berwarna chrome ya sahabat Toto. Terus juga di sini bagiannya juga warna chrome. Biasanya kan kalau nyetir tuh suka silau nih. Mungkin relate kepada para pengguna Yaris Cross, makanya kita bikin juga biar nggak mantulin cahaya yang menyilaukan. Dan kita juga udah menyamakan nih sahabat Toto dengan
varian piano black yang ada di bagian depan ya. Ini kan banyak piano black. Nah, kita sambungin nih ke sini. Dan juga nih sahabat Toto, ada panel cup holder nih sahabat Toto. Panel cover cup holder yang bagian warna piano black ini. Dan jangan lupa nih sahabat Toto, ada karpet Max Matte 7D dengan TPE coil. Yang ini tuh udah pasti banget, wajib banget kalian gunakan untuk melengkapi dan melindungi bagian lantai dasar mobil kalian. Dan ini tuh udah 98% full coverage nih sahabat Toto. Dan juga pastinya ini tuh mudah dibersihkan, tahan air, itu tuh nggak berbau juga. Dan juga nih sahabat Toto, karpet mobil Max Matte 7D ini untuk Yaris Cross sudah tersedia dari row 1, row 2 hingga bagasi nih sahabat Toto. Dan kita beralih ke row 2 nih sahabat Toto, di kursi penumpang bagian belakang. Ini ada dua aksesoris yang bisa menambah estetika interior mobil kalian nih sahabat Toto. Yang pertama adalah panel rear console nih sahabat Toto, untuk melindungi bagian konsol tengah, khususnya di bagian yang belakang yang menghadap ke penumpang row 2, biar tuh nggak lecet-lecet. Selain itu juga fungsinya adalah menambah estetika dari interior mobil ini. Kita beralih ke aksesoris yang kedua di bagian row kedua, yaitu di bagian armrestnya nih sahabat Toto. Armrest tengah ini ada cup holdernya, dan kita juga punya aksesoris yaitu panel rear cup holder nih sahabat Toto. Dua aksesoris di bagian belakang atau di bagian penumpang ini pastinya menambah estetika biar menyamakan dengan warna piano black lainnya yang ada di interior mobil ini. Dan gak ketinggalan nih sahabat Toto, at last but not least, yaitu adalah rear door sill stainless yang karbon nih sahabat Toto. Ini dilihat ada satu pasang ya, dua piece. Ini tuh gunanya buat apa sih sahabat Toto? Ini tuh untuk melindungi bagian bagasi kalian nih, biar nggak lecet nih sahabat Toto. Karena misalnya kalau kalian lagi memindahkan sesuatu nih yang berat, pasti naruh gini, bek. Nah, pas gini didorong, nah biasanya tuh kayak gitu lecet nih sahabat Toto. Tapi dengan adanya rear door seal yang stainless ini, itu tuh bakal terhindar dari lecet. Gak ketinggalan selain RDS di bagian bagasi, yaitu ada juga rear trunk organizer nih sahabat Toto. Rear trunk organizer ini gunanya untuk mengorganizer barang-barang bawaan kalian, biar bagasinya tuh terlihat tetap rapi dan estetik nih sahabat Toto. Karena rear trunk organizer ini sudah dilengkapi dengan berbagai macam kompartemen dengan sesuai ukurannya. Jadi bagasi Yaris Cross kalian akan tetap rapih nih sahabat Toto. Buat kalian lagi cari aksesoris nih untuk Yaris Cross ini, kalian bisa langsung aja cari di toko variasi atau toko aksesoris mobil, dan pastikan itu adalah aksesoris dari Auto Project nih sahabat Toto. Kalau di kota kalian ada Auto Project Garage, kalian langsung mampir aja nih sahabat Toto. Bisa langsung pesen aja dan bilang ke mekanik atau sales ya, pengen aksesoris Yaris Cross full. Bisa. Atau kalian yang males keluar rumah, pengennya belanja online aja, kalian bisa cari nih Auto Project di e-commerce, ada di Tokopedia, Shopee, dan Blibli. Cari aja nih sahabat Toto. Sekian video kali ini, Auto Project bikin mobil auto keren.